Nah, ini kami menanam pokok alpukat. Kecil, anak-anak yang kecil yang menanam, nanti mereka lulus dari panti menikmati. Kendati bukan mereka yang menikmati, tapi kami berpikir untuk sesuatu yang lebih baik dan untuk alam Santo Yusuf. Ini di sekitar desa Jalan Salib. Jadi nanti kalau kita menikmati Jalan Salib, kami juga menikmati buah-buah. Selain ada kopi, ada alpukat, ada nangka, ada jambu, dan ada banyak sekali jenis tanaman di Santo Yusuf. Ini bagian dari spirit Laudato Si, spirit Bapak Fransiskus, juga spirit bertani. Ini pokok alpukat yang baru ditanam anak-anak. Semoga bertumbuh baik. Mereka punya tanggung jawab bukan hanya menanam, tapi nanti merawatnya.